Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram Senin 5 Juni 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik artileri dari Korps Angkatan Darat Donetsk 1 terus menghancurkan personel dan posisi musuh dengan tembakan akurat di arah Avdiivka. Penyesuaian api dilakukan dengan bantuan UAV atau pesawat tak berawak. Hasilnya seperti yang terlihat dalam rekaman. Ledakan dahsyat terjadi pada posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Insiden ini lagi-lagi merugikan Angkatan Bersenjata Ukraina. Video ini kemudian viral dan menuai beragam respon dari warganet. Яковлевка, Донецкая Народная Республика, Житловка, Червоная, Деброво, Луганская Народная Республика.